Sesuai dengan data yang saya terima, ya, baik dari BNN maupun kepolisian, Pak Kapolda sendiri sudah menyampaikan bahwa selama ini tahun ini saja beliau sudah 543 kasus yang beliau tangani. Ya. Ini berarti kan cukup banyak ya kasus-kasus masalah narkotika peredaran di seluruh pelosok Kalimantan Tengah. Ya. Sehingga saya juga perlu mensinergikan daripada penanganan ini ke depan. Karena kalau kita tidak segera tangani, maka ini akan terus berkembang dan menjadi ancaman buat Kalimantan Tengah. Karena suplainya barang ini sebagian melalui pintu Kalimantan Barat, sebagian melalui pintu Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, dan sebagian Kalimantan Selatan. Di sini sekarang berkembang, ya. Di sini berkembang karena apa? Sekarang pengusaha-pengusaha mulai ya menanamkan investasinya ke Kalimantan Tengah. Ya, dari pengusaha di Kalimantan Timur sudah mulai ke sini, Kalsel juga mulai ke sini, sebagian dari Kalbar sudah mulai ke sini. Artinya akan mengundang investor dan akan mengundang masyarakat banyak ya sebagai karyawan-karyawan. Dan ini kerawanan untuk menjadikan pangsa